Halo Sobat Viral, Aurel Hermansa dan Atta Halilintar baru saja menggelar acara 7 bulanan anak kedua di sebuah hotel di Jakarta pada Minggu 10 September 2023. Menariknya, kehadiran Alia Mas Said sukses disorot setelah mencuat isu kedekatannya dengan Thoriq Halilintar. Selain itu, netizen juga dibuat heboh setelah orang tua Atta Halilintar yakni Jenny Farouk bertemu dan bercengkrama hangat dengan Alia Mas Said. Publik pun melihat sikap Jenny Farouk yang begitu ramah dan beberapa kali tersenyum ke arah Alia Mas Said. Hal ini tampak sedikit berbeda dengan saat Thoriq menjalin asmara bersama Fuji. Kedua orang tua Thoriq sendiri belum pernah bertemu dengan Fuji dan enggan untuk berkomentar mengenai hubungan keduanya kala itu. Sontak saja unggahan yang ramai di akun gosip @lambedano itu ramai dibahas netizen. Tak sedikit dari mereka yang membahas perbedaan sikap Jenny Farouk terhadap Alia Mas Said dengan Fuji. Gimana tanggapannya Sobat Viral? Jika kamu tertarik dengan berita update artis terbaru, tentunya Live Viral menyajikan. Jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe. Thank you!